traveler tertarik untuk nonton kejuaraan World Superbike di Lombok. Tampaknya paket wisata yang ditawarkan oleh Garuda Indonesia ini cocok buat traveler. Paket wisata tersebut dapat traveler pakai dengan harga mulai dari 6,2 juta. Paket ini berlaku dalam periode pemesanan hingga 19 November 2021. Dikutip dari tribuntravel.com, meski periode pemesanan hanya sampai tanggal 19 November 2021 saja, namun periode perjalanan dapat traveler pakai hingga 21 November mendatang. Untuk mendapat paket wisata ini, traveler harus segera reservasi dengan minimal 2 penumpang. Harga tersebut sudah mencakup beberapa fasilitas berikut ini. Yang pertama, tiket pesawat Garuda Economy Class rute Jakarta-Lombok baik pulang maupun pergi. Yang kedua, tiket nonton World Superbike sesuai pilihan. Yang ketiga, akomodasi 2 malam di hotel sesuai pilihan traveler. Yang keempat, sarapan pagi di hotel untuk 2 orang. Yang kelima, internet wifi akses di hotel. Dan yang keenam, PPN 1%. Untuk transportasi perjalanan, transportasi selama di Lombok dan pengeluaran pribadi seperti laundry, minibar, telepon, room service di hotel belum termasuk dalam paket wisata yang ditawarkan. Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi traveler untuk menikmati paket wisata ini yakni, yang pertama, harga paket bisa berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Yang kedua, paket wisata hanya berlaku bagi WNI dan pemegang kitas. Yang ketiga, saat ini belum dilakukan reservasi apapun terkait hal-hal yang tercakup dalam paket wisata di atas. Yang keempat, apabila hasil tes PCR positif sebelum berangkat, maka traveler akan dikenakan biaya pembatalan sesuai ketentuan. Yang kelima, pembatalan paket tur yang dilakukan oleh peserta dikenakan biaya. Yang keenam, tidak ada pengembalian uang untuk paket tur yang dibatalkan atau tidak digunakan. Yang ketujuh, rincian perjalanan paket tur tidak mengikat dan disesuaikan dengan kondisi pada saat pelaksanaan. Yang kedelapan, PT Aero Global Indonesia tidak bertanggung jawab atas kecelakaan, kehilangan barang, kelebihan bagasi, penahanan baik di bandara maupun hotel. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!